Seorang oknum prajurit TNI yang viral di media sosial karena menendang seorang ibu van anak pengendara motor telah dijatuhi sanksi dari atasan dan satuannya. Prajurit itu, yang diketahui berinisial Praka Ang, merupakan anggota Detasemen Pertahanan Udara, Denhanut. 471 Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, TNI Angkatan Udara. Kopasgat merupakan pasukan elit TNI AU. Sesuai instruksi pimpinan TNI AU, kejadian tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyampaian permohonan maaf kepada korban. Anggota yang bersangkutan juga sudah diberi sanksi oleh atasannya, kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama, Marsma, TNI Indan Gilang Buldansyah. Ia menyampaikan Komandan Detasemen Pertahanan Udara 471 Pasgat Letkol Pas Bagus Ajar Pamungkas, mewakili Kopasgat TNI AU, juga langsung mendatangi korban, Sri Dewi Kemuning, 21, di rumahnya, Pondok Ranggon, Bekasi, Selasa, untuk meminta maaf.